awal, saya di awal Ramadan sudah saya setting bahwa line up untuk hanya ini asli produk Kediri. Kalau mereka dipertahankan tahun depan, kemungkinan kerangka tim ini ada di pertandingan hari ini. Menguntungkan bagi saya. Apapun hasilnya, saya akan memenang itu, saya tanggal 8 target. Karena 2 minggu kemarin, saya tetap saya latihan keras. Fisik terutama. Tapi di kompetisi hari ini, saya harus toleransi dengan pemain saya. 8, hampir 9 pemain, saya lebaran duluan. Karena alasan tiket, saya manusiawi, saya beragama muslim, saya harus toleransi, Mas. Gak bisa saya paksakan, daripada dia gak enjoy. Silakan untuk pemain persik, oke, saya persik Kediri. Tapi komposisi hari ini, Kediri, bisa dilihat kita menguasai. Segera situ ada terjadi minute play di situ. Pemain persik Kediri. Kalau di agenda ini, kalau pertandingan hari ini, dan persimpannya bisa pulang lewat pintu timur kembali ya. Cara kerja, silakan. Kita ada Adi, penalti satu, Ferry ada satu timur. Seandainya dia egois boleh, striker egois boleh. Untuk lapangan Maman segera dikosongkan bahwa, ya. Seandainya lapangan di segera dikosongkan selesai cerita. Yang selfie-selfie di akhiri Maman pemain silakan, yang reguler sama yang gak pernah main harus seirama sebelah timur. Seperti harus tadi ada masuk seandainya reguler dia cedera apa sebab timur. Gak bisa main yang sakit yang ya, gak pernah main baru harus siap, oh maunya pelatih seperti ini, tujuannya seperti ini. Siapa berani dengan animo persikmania seperti ini yang saya timur, berani tampilkan mereka yang masih menyerah di sebelah barat Kediri dengan banyak pemain muda Fahad, Rizna, bahkan Anoyo, semua ada segera meninggalkan lapangan di kompetisi internal ya, saya mau kapan karena lagi? Untuk apel berani mereka tampil hari ini ya, kapan lagi? Untuk apel karena saya nggak mau gambling di kompetisi sebelumnya, saya pasti tarik the winning team 11 pemain yang mantap, saya nggak mau coba-coba kalau kompetisi itu aja. Turun dari tribun menuju pintu keluar terdekat.